Yo, what's up guys? Bertemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Gym Training Simulator dari Roblox. Jadi hari ini kita bakal kecilkan perut buncit kita dan menjadi cowok macho. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dulu video ini. Lalu bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat kalian yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Buat teman-teman yang mau join grup Roblox dan Discord, gue udah taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini, guys. Di sini ada si robot, ada Fajar, ada Alvis, ada Tomioka, dan Tago, Opas, si Slin. Halo. Kenapa kepalanya puter-puter kayak gitu? Berikutnya di sini ada Brainas, Negu, dan Probes. Opas, itu kenapa telinga lu kayak gitu, Opas? Oh, rupanya barbelnya bonyok, guys. Bang Hayo kirain itu telinga lu. Kacau dah. Ya udah, kalau gitu langsung aja kayak gini, teman-teman. Intinya kita bakal gedein badan kita. Pukul-pukul aja kayak gini ya. Lalu sekarang kita bakal rebirth. Oh, rupanya di game ini kita pakai rebirth kayak gini, teman-teman. Mantap jiwa. Dan kita dapat diamond. Oke, berikutnya kita bakal ke sini lagi. Ini kayaknya tempat latihan gitu. Langsung aja ke sini, mantap jiwa. Dan kita langsung push up kayak gini. Woi, Probes, push up-nya kenceng banget, woi. Patah nanti lengannya. Ya udah, kalau gitu langsung aja kayak gini. Dan katanya kita butuh jam. Oh, rupanya kalau training di sini kita butuh jam. Ini gamenya masih agak baru, teman-teman. Dan Bang Hayo baru coba, jadi kurang ngerti ini. Langsung aja ke sini lagi, dan di sini kayaknya buat gacha. Tapi kita nggak ada diamond, berarti mau kagak mau langsung aja latihan kayak gini. Iya, mantap jiwa. By the way, auto tap ini kita dapatnya dari join group. Widih, si Alvis petnya keren banget, teman-teman. Kayak robot gitu. Ini pet cyber ya? Iya, katanya guys. Dan si Alvisnya udah makin kekar. Ya udah, kalau gitu sekarang kita bakal latihan lagi. Langsung aja ribet lagi, teman-teman. Mantap jiwa, di sini langsung rebirth. Intinya kita bakal kumpulin sampai 80 jam. Karena harga gacanya itu 80, guys. Ya udah, kalau gitu latihan dulu di sini. Oh iya guys, di game ini ada kode. Nanti Bang Hayo bakal tuliskan di sini, tapi ingat setiap kode ada masa berlaku. Guys, kali ini kodenya kagak tanggung-tanggung. Tuh, diamond Bang Hayo mau 1M. Energinya juga agak banyak. Teman-teman, energinya cuma bisa buat ini ya guys ya. Cuma buat tribut ya. Oh, kata Brainas iya. Ya udah, kalau gitu langsung aja tukar yang mana ya? Bentar guys, kata Fajar bagusnya buat up rank. Ya udah, kalau gitu cek aja di sini. Harganya 8M, woi. Mana cukup Fajar kalau dari kode. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke sini, teman-teman. Kita bakal cek ini, kita dapat random boost. Oh, kata teman-teman, bagusnya kita gacanya di tempat area berikutnya. Ya udah, kalau gitu langsung aja pergi ke mana ini? Little Island. Iya, mantap jiwa, harganya 12K. Di sini telurnya kayak gini dan harganya 8K. Bagaimana kalau kita cek dulu tempat berikutnya? Nah, langsung aja ke sini, teman-teman. Ini pulau baru. Iya, mantap jiwa. Namanya itu Enchant, teman-teman. Dan di sini juga ada telur. Harganya 35K. Kayaknya si Opas pakai pet dari sini, teman-teman. Warnanya hitam dan ada duri. Kata Tomioka, petnya kecebur got. Kagak juga kali. Ya udah, kalau gitu astaga naga. Ternyata berikutnya 750K. Ya udah, kalau gitu gacha aja di sini, teman-teman. Semoga aja beruntung ini. Iya, mantap jiwa. Cepet banget, woi. Kagak kelihatan petnya tadi. Langsung aja gacha lagi, teman-teman. Ternyata tadi Bang Hayo dapat epic duck doggy. Berarti doggy kegelapan, teman-teman. Nah, langsung aja gacha lagi, dapat epic lagi GG Gaming. Kita gacha aja sampai 8 kali. Mantap, yang ini common. Oke guys, kita berhasil dapat satu yang langka dan namanya Void Spikua Epic. Langsung aja kayak gini, mantap jiwa. Petnya kayak gini, teman-teman. Berarti tadi si Opasnya dapat banyak banget, teman-teman, yang langka. Ya udah, kalau gitu balik lagi ke sini. Dan ini tempat craft. Fungsinya apa ya? Kayaknya buat gabungin pet, tapi kita cobanya nanti aja, teman-teman. Berikutnya kita bakal ribet aja. Langsung aja yang sini. Oh, tunggu sedikit lagi deh. Sedikit lagi bakal mau 500K, teman-teman. Nah, langsung aja yang ini, mantap jiwa. Dan sekarang kita ribetnya udah berapa kali ya? Oh, ternyata udah 15K.
Lalu di sini juga ada trainer, teman-teman. Dan ini unlocknya pakai jam. Kayaknya ini pelatih gitu dan bakal ada kali energi. Bisa dibilang kayak multiplier. Yowes, sekarang kita bakal coba klaim ini. Di sini kita bakal dapat random boost, teman-teman. Ini dapatnya dari login gitu. Dan sekarang kita bakal pakai boostnya, teman-teman. Iya, mantap jiwa. Otot kita makin gede kagak ya? Kayaknya sih makin gede, teman-teman. Kagak kayak Lidi. Halo Sultan, pakai baju woi. Katanya bajunya dicuri sama Kang Bakso. So Bakso, ting ting ting. Parah dah. Oke, ribet lagi. Iya, mantap jiwa. Dan kita juga dapat jembus, teman-teman. Bagaimana kalau kita training kayak gini? Bakal habis kagak ya jam kita ya? Oh, harganya cuma 3 jam. Tapi kata teman-teman, ini bakal worth it, guys. By the way, Tomioka-nya di sini masih pakai pet kuning ya. Sepertinya sih petnya lebih kuat. Guys, sebenarnya power buat apa sih? Karena yang sini tambahnya power. Oh, kata Fajar Nana, power itu setiap kita klik. Ya udah kalau gitu coba aja. Mantap jiwa, tambah energinya hampir 500k. Buset dah, sekarang ribetnya bisa 1,8M. Iya, GG Gaming. Dan kita ada 11M Diamond. Wow. Guys, tadi Bang Hayo mau cari informasi tentang rank, tapi nggak sengaja keklik rank up. Jadi sekarang kita ke riset lagi. Hati-hati ya guys ya, kalau misalnya kalian klik bagian rank. Halo Nesa, halo Swazi. Halo. Ya udah kalau gitu kita bakal grinding lagi sebentar. Oke, sekarang kita udah up, teman-teman. Di sini ada more energi, more gem, lalu ada plus pet equip, dan kata Fajar dan Probes ini permanen. Buset dah, mereka udah pada gemoy. Dan si Slinnya kepalanya makin kayak tahu. Yowes, kalau gitu langsung aja ke sini dan kita bakal unlock trainer, teman-teman. Tuh, sekarang kita ada pelatih. Unlock lagi ya. Ya udah kalau gitu langsung aja, teman-teman. Tuh, tambahnya kali 1,1 energi. Widih, sekarang si opasnya udah kagak gepeng lagi, teman-teman. Udah kekar. Pet Kunaga? Oh, rupanya punya Tomioka, petnya udah kayak gitu, guys. Bang Hayo matikan settingnya karena agak mengganggu. By the way, sekarang badan Bang Hayo mulai berubah, guys. Sekarang kita push up dulu supaya makin kekar. Dan berikutnya kita bakal main mini game. Nah, langsung aja kayak gini, mantap jiwa. Oke, sekarang join aja mini gamenya. Iya, mantap jiwa. Dan di sini kita napain? Ya elah, malah gelut ya. Astaga naga. Ya udah kalau gitu hajar aja, teman-teman. Ya elah, Bang Hayo bakal meninggoy ini mah. HP-nya udah setengah, guys. Iya, kabur dulu. Nesa jangan macam-macam, nanti Bang Hayo tabok ini. Badan Bang Hayo sekarang udah kekar, tapi kakinya masih kotak. Halo Noble. Ya udah kalau gitu hajar aja Noble-nya. Kabur, kabur. Permisi, permisi. Fajarnya udah mau meninggoy. Mantap jiwa, Fajar meninggoy. Teman-teman jangan kill Bang Hayo. Widih, sekarang badan Bang Hayo kayak gini. Badannya agak lucu ya guys ya. Ya udah kalau gitu hajar aja mereka. Iya, mantap jiwa. Keren, keren. GG Gaming. Ya elah, rupanya waktunya habis, teman-teman. Dan kagak ada pemenangnya. Sekarang kita bakal ribet lagi. Nah, langsung aja ke sini. Iya, mantap jiwa. Diamondnya 1,1B. Rupanya game ini nggak terlalu susah grindingnya. Dan ternyata ribetnya pengaruh ke island. Yang ini mesti buy lagi. Bagaimana kalau kita langsung aja pergi Cyber Island? Iya, mantap jiwa. Dan ini pulau terakhir. Harganya berapa ya? Yang ini 75M. Berikutnya lagi di sini harganya 1,65 Karobax. Berarti ini jalur pay to win. Ya udah kalau gitu kita gacha yang sini aja, teman-teman. Semoga aja keren. Yang itu common. Guys, namanya Robodog. Semoga aja kali ini dapat yang beruntung ini. Ayolah, ayolah. Iya, mantap jiwa. Dapat yang legendary. Bentar, cek dulu. Dan namanya Pulse 2.0. Semoga aja dapat lagi, teman-teman. Iya, mantap jiwa sebelum kita rank up. Tadi dapat yang rare, teman-teman. Berikutnya gacha lagi. Bentuknya kayak TV. Sekarang epic. Berikutnya lagi semoga aja beruntung. Ayolah, ayolah legend. Ya, rare lagi. Nggak apa-apa sih. Yang penting kagak common. Hoi Fajar, telurnya benyok itu. Oke, kita gachanya udah cukup lama. Dan Bang Hayo berhasil dapat satu mythic. Tuh, namanya silver kali 7K. Lalu si opasnya dapat 2, si Slinnya kagak dapat, teman-teman. Si Probesnya dapat 1 dan si Fajarnya dapat 3. Astaga naga, bocil hoki.
Selanjutnya si robot masih pakai kecebong. Parah dah. Ya udah kalau gitu sekarang kita bakal ngapain lagi ya? Ribet lagi deh kalau gitu. Nah langsung aja kayak gini, mantap jiwa. Teman-teman, ini gamenya agak mudah grindingnya. Bahkan kita nggak perlu rank up juga udah kuat. Tapi ya tips dari Bang Hayo, kalian dapatin dulu pet yang agak kuat. Ya udah kalau gitu langsung aja ke sini. Kita bakal rank up ini teman-teman. Iya, mantap jiwa. Oke, sampai level 43 dan kalinya 3 energi. Berikutnya kita bakal coba craft ini. Worth it kagak ya? Coba aja kayak gini. Kita pakai 10 pet, lalu apa yang terjadi ya? Kok kagak dapat apa-apa teman-teman? Kayak kosong gitu. Coba lagi ya. Nah langsung aja kayak gini. Iya mantap jiwa. Langsung aja craft dan dapat apa? Tuh tinggal satu, tapi kita dapatnya apa ya? Ya udah coba aja teman-teman. Oh rupanya di sini dan powernya 12k. Bahkan lebih kuat daripada yang mythic teman-teman. Berarti worth it juga kalau misalnya kalian dapat pet yang sama. Halo fam, walah ternyata dia masih lidi, kayaknya baru join. Ah, apa Brainas? Tutor kekar? Ya tinju-tinju aja kayak gini. Tuh badan Bang Hayo sekarang maco banget teman-teman. Tapi perutnya agak buncit ya. Parah dah. Ya udah kalau gitu berarti Bang Hayo kurang sit up. Teman-teman, Bang Hayo dapat informasi dari si Fajar, tadi dia craft yang legend dan powernya 15k. Bisa dibilang setiap craft itu bakal kali 3. Tuh legend biasa powernya 5k. Oi robot, kok perut lu kayak balon gitu? Halo. Bukan makin maco tapi makin gemoy. Kata Fajar kembung bang karena kebanyakan minum air. Parah dah. By the way di sini airnya bisa masuk kagak ya? Ya udah kalau gitu astaga naga. Ternyata airnya tembus teman-teman. Oke, sekarang kita bakal coba explore aja. Sebelumnya kita ke sini dan berikutnya kita coba ke temple, teman-teman. Di sini cuma ada telur kayak gini. Petnya udah pasti agak lemah, teman-teman. Berikutnya coba lagi ke Mythical Island, harganya 2,5M. Oh, rupanya kalau sini ada kali 2 energi. Tapi butuh rank master. Woi, napain berdua? Oh, katanya lagi gelut. Jangan gelut. Ya udah kalau gitu langsung aja ke sini teman-teman. Berikutnya kita ke pantai, harganya 5M dan di sini cuma ada kayak gini. Di sini juga ada telur dan Nesanya jadi cewek kekar. Buset dah, badannya maco banget teman-teman. Kalau ada cewek kayak gini agak serem guys. Noble, berani kagak pacaran sama cewek kayak gini? Iya katanya GG Gaming, berarti nobelnya laki sejati. Ya udah kalau gitu sekarang kita teleport lagi teman-teman. Berikutnya pergi ke Pulau Bunga. Di sini ada pria-pria bunga. Oh kata nobel supaya kagak kena bully. Kacau dah. By the way di sini juga tempat training. Oke, berikutnya kita bakal pergi ke Volcano Island dan di sini tempatnya kayak gini. Buset dah, telurnya sangar banget teman-teman. Ah, kata Dava di atas. Walah, ternyata pada gabut di situ. Kalau yang ini harusnya pakai Robux. Tuh, harganya 550. Di atas sana ada apa, guys? Ya udah, kalau gitu langsung aja ke sini dan kagak ada apa-apa. Ternyata mereka beneran gabut. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi ke pulau pertama dan kita bakal latihan, teman-teman. Guys, habis ini gelut lagi yuk. A few inches later. Iya, masuk aja ke arena. Mantap jiwa, kabur, kabur. Buset dah. Woi, siapa itu yang masih lidi? Parah dah. Tapi lidi jangan dianggap ini ya guys ya. Jangan anggap remeh kalau misalnya darah mereka masih full. Kayaknya power nggak ngaruh di sini. Nah, di sini ada evil teman-teman. Hajar aja, mantap jiwa. Hajar lagi di sini. Robotnya diam di sini. Hajar, hajar, hajar. Mantap, kabur, kabur, kabur. Astaga naga, HP Bang Hayu setengah woi. Ya elah, itu Nesanya mau meninggoy itu. Hajar aja, robot meninggoy. Nesanya juga meninggoy. Si farmnya masih penuh tuh guys. Oke, hajar aja. Brainasnya di sini. Napain lu di sini? Mantap, darah Bang Hayo merah, kurang asem. Semoga aja kita bisa menang, teman-teman. Si farmnya masih agak full. Bang Hayo mau meninggoy, probesnya incar Bang Hayo, kurang asem lu probes. Ada. Oke. Sekarat. Mampukah Bang Hayo bertahan? Ya elah, darahnya maksudnya waktunya habis, teman-teman. Teng. Pemenangnya Hayogo dan probes. Akhirnya Bang Hayo berhasil menjadi laki-laki sejati.
Parah dah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.